karakternya. Tas virus corona di luar sana ya. Are you ready corona? Ini berarti 3 hari itu waktu cukup untuk kalian bersenang-senang. Kembali huru-hara ya. Kembali dong. Yang penting buat Niki bahwa Arkana itu lahir dari perkawinan yang sah. Itu yang terpenting dulu. Karena apa? Itu ada konsekuensi yuridis terkait dengan akte kelahiran. Karena akte kelahiran pasti akan tercantum nanti anak dari siapa. Tapi sementara kan ini dalam proses, kita nggak tahu. Putusannya baru tadi yang saya ketahui. Jadi barusan tanggal 3 Niki dikabulkan permohonannya untuk bisa pulang. Tiba-tiba saya dapat informasi juga hari ini bahwa permohonan banding itu ditolak. Seneng lah, gue ngasih waktu buat musuh-musuh gue 3 hari aja untuk bersenang-senang, ya kan? Sekarang Nyai udah bebas, gitu. Tunggu lah istirahat dulu sebentar. Dari kemarin kan tulang-tulang gue sakit, ya kan? Tidurnya gak di kasur, gitu. Kan ngajak anak juga nih di situ, gitu mungkin? Ngajak, iya. Gimana nih mungkin? Gak ada gimana-gimana, Arkana strong banget. 3 hari di dalam, naik berat badannya. Rewel mungkin? Kagak sama sekali. Semua sipir-sipirnya bapak-bapak penjaga di situ baik-baik, lucu-lucu, digendong-gendongin gitu. Nah, soal Bang Hotman mau jadi mediator yang ke pihak sana gimana? Yang apa-apa jadi mediator aja, tapi kalau Niki kalau udah kayak begini, saya tidak suka perdamaian. Kita pulang, guys. Pulang. Pulang. 3 hari cukup ya, beristirahat. 2 hari. 2 hari ya, benar. 2 hari, Beb. Siap-siap ya, are you ready? Ini kita kepo. Kita kepo, kepo banget!